Oke, sekarang memasang hasil kerjaan yang satunya setelah dibersihkan. Sekarang kita pasang. Oke, buat fanstuber yang mengalami kesulitan tentang jet pump, lihat dengan seksama ya. Nih, cara-caranya seperti ini. Oke, udah selesai. Ini nanti cuman saya pasang 3 pipa. Saya targetkan di 12 meter. Kenapa? Dikarenakan tujuan utama kita air yang maksimal. Dikarenakan yang kita akan pasang pompa ini sumurnya sumur gali. Celing dia. Yeah.
melakukan pemancingan, sudah terpasang di sistemnya gini ya, digantung, pompa airnya digantung. Ini sebentar lagi kita akan coba menyaksikan airnya kencang apa tidak ini. Sistem by Evan Service. Oke, fans tuber sekalian dimanapun Anda berada ya. Lihat sebentar lagi. Saya pasang dulu ininya. Biar kelihatan airnya keluar dari sini tentunya. Biar dipegang Mas Agus. Hah? Iki. Ning ngene panen ning. Uripi. Iku. Mbak Uripi, Mbak. Gimana Bang Agus? Masuk. Oke. Oke ya. Oke. Terima kasih sudah menonton di channel Avan Service. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ke teman-teman. Coba lihat bagaimana hasil air memakai pompa di depan bekas. Oke, sekian dulu, terima kasih untuk menontonnya. Salam pompa air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.